gejala sakit sipilis. Infeksi menular seksual atau IMS menjadi penyakit yang meresahkan di tengah masyarakat karena berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia. Hubungan seksual menjadi kebutuhan biologis yang harus terpenuhi dengan benar. Apabila hubungan seksual dilakukan dengan cara yang tidak benar atau melenceng, bisa menyebabkan infeksi bernama sipilis. Tidak heran jika penyakit sipilis menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Penyebab sakit sipilis. Sebagai salah satu penyakit menular seksual, penularan sipilis bisa terjadi melalui hubungan seksual, sehingga area yang terinfeksi pun di sekitar alat kelamin, mulut, kulit, dan bahkan bisa merambah ke sistem saraf. Bakteri penyebab penyakit sipilis bernama Treponema pallidum yang berukuran mikroskopis. Bakteri inilah yang akan menular dari penderita ke orang lain. Gejala sakit sipilis. Gejala sipilis biasanya muncul pada area yang terkena infeksi berupa luka. Selain itu, kita juga harus mengetahui gejala penyakit sipilis yang terbagi menjadi 4 tingkatan. Mulai dari primer, sekunder, laten, hingga tingkatan tersier. Untuk gejala paling ringan adalah gejala primer, yang ditandai dengan adanya luka pada area yang terinfeksi. Tapi gejala tersebut tidak menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit baru muncul pada gejala sekunder dengan gejala lain berupa sakit kepala, rambut rontok, demam, sakit tenggorokan, dan lainnya. Kemudian, untuk tingkatan laten tidak menampilkan gejala yang tampak. Gejala akan kembali muncul pada tingkatan tersier, di mana gejala ini akan muncul jauh lebih parah, bahkan bisa mengancam jiwa. Pengobatan sakit sipilis. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkatan gejala yang muncul. Namun, biasanya penderita sipilis akan mendapatkan pengobatan berupa injeksi penisilin tunggal yang berguna untuk mencegah berkembangnya bakteri penyebab sipilis. Apabila masih dirasa bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang diderita, belum tahu mana obat yang aman serta efektif untuk pemulihan, berikut kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman untuk dikonsumsi dan tanpa efek samping. Produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prap, saya dari Madiun. Saya sudah lama menderita penyakit sipilis. Penyakit itu sangat menyiksa dan buang air kecil saya sakit dan bernanah, membuat aktivitas sehari-hari saya tidak nyaman sehingga membuat saya minder dalam pergaulan. Saya sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh juga. Lalu saya coba cari info lewat Google. Di situ saya menemukan artikel tentang obat sipilis, yaitu Gangji dan Usia dari PT Denatur Indonesia Group. Kemudian saya memesan produk tersebut. Setelah pesanan saya terima, langsung saya coba sesuai dengan aturan minumnya. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 minggu saya mengkonsumsi obat Gangji dan Usia, penyakit saya jadi sembuh. Sekarang sudah kembali normal dan percaya diri. Terima kasih PT Denatur Indonesia Group. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia. Karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001,
menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat. Memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri cepat dan aman dengan berbagai pilihan jasa ekspedisi sesuai dengan kebutuhan Anda.